Selalu cinta campur aduk. Yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Nobody need. Tut. Kalau kau suka hey, semua yang bagi monyet kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan ngantok. Aku jadi ingat dulu pas awal-awal aku live. Aku mau pipis, aku kok mau pipis, aku selalu setel satu video gitu buat kalian tonton. Terus ada orang lagi senam, aku setel aja kan, aku kira senam lama kan. Ternyata pake sound itu anjir. Jadi pas selama aku pipis, diulang-ulang anjir. Terus sound capek. Dengan adanya supporter itu bikin seru pertandingan. Tapi kenapa pengen ketawa woy, emang lucu ya? Dengan adanya supporter itu bikin seru pertandingan sih, apalagi kalau saling saut-sautan, teriak-teriak, yel-yel gitu kan. Emang ada lucu-lucunya weh, tapi kalau misalnya kayak misalnya yang kayak taunting-taunting yang kayak misalnya kayak tutorial deh, kayak gitu-gitu masih lucu, iya gak sih? Tapi ini kan langsungnya yang satu player gitu, menurutku gak lucu sih. Nah, binatang, apalagi ditujukan ke playernya langsung, itu bukan supporter sih, itu udah menuju ke toxic namanya ya. Dan itu buat kalian yang bisa nonton langsung di stage, kalian tuh beruntung karena banyak banget yang pengen nonton tapi nggak bisa. Hanya orang-orang yang beruntung yang kepilih yang bisa nonton langsung MBL di stage. Seharusnya kalian gunain kesempatan itu dengan baik sih, karena di sana juga kalian bawa nama tim kesayangan kalian sendiri. Kalian juga menjadi representasi fans dari tim kesayangan kalian sendiri. Nanti takutnya gara-gara satu atau dua orang yang berbuat toksik, malah seluruh dari kalian yang dicap jelek. Padahal yang di rumah dukung anteng-anteng, tapi kena imbasnya juga kan gara-gara satu dua orang. Oke, kedepannya buat seluruh fans yang mendapat kesempatan nonton langsung di stage, dukung boleh lah, toksik jangan, buat kata binatang jangan, karena nanti yang kecoreng kan nama tim kalian sendiri secara nggak langsung. Oke, tetap respect, salam damai. Wanjes. Ya, betul sih. Kalau lo pikir lo asik kayak gitu, enggak, lo nggak asik. Salamin sama Diwa. Jadi, dia udah 99 diamond lu mending nge-give gua. Gimana tuh Mas pas main player Evos dikatain pas kalah mobil. Faktos. Ya udah. Ya udahlah. Tapi sih aduh gua apa ya? Tapi bacotnya kadang-kadang emang ini sih. Bukan bacot sih, apa taunting ya. Taunting, bacot. Ya aku bisa bikin ini tadi. Kita upload deh, aku mau upload, aku lupa. My boys won't hesitate to run up on your force. Tapi tadi aku bis post tadi siang. Aku bingung deh kalau misalnya orang dev sehari post 3-4 kali gak apa-apa kah? Anjir, cantik banget. Cantik banget. Ini semua woy, udah. Also the fact that Rek isn't doing as well for the members of Alter Ego to deal with. Eh, terus pas dia lagi ngomong apa kedengeran woy. Also the fact that Rek isn't doing as well for the members of Alter Ego to deal with. Anjir, ini pas lagi ini woy. Ini yang pas, oh aku tahu. Kan casternya tuh dua ya, yang satu tuh yang Indonesia, yang satu internasional. Yang dia tuh duduknya deket yang di caster internasional, makanya sampai masuk anjir. Also the fact that Rek isn't doing as well for the members of Alter Ego to deal with.
Lo sok asik sih. Sok asik sih. Di Indonesia. Jangan pada di Indonesia di kaki. Sumpah itu. Lalu bergelut full senyum. Iya dong guys, full senyum. Senyum, full senyum. Minus satu temen skin call tidak sia-sia deh. Iya. Udah gak pernah berisik. Oh baby I am a wreck when I'm without you. I need you here. Apaan sih? Teci. Pas nyoba apa? Obat ya? Oh iya, sampai lupa minum obat guys. Bentar guys, kita minum obat dulu, oke? Bentar guys. Abis ini kita langsung lagi. Ek lagi. Kita minum obat guys. Cetek. Cetek. Ya, dua lagi. Gue cebek banget tuh, gila. Let's go. Fakta atau tidak, guys? Fakta atau tidak guys? Full senyum, iya dong guys, full senyum. Aku ya ini. Minus satu teman slip call tidak sia-sia deh. Iya. Udah gak pernah berisik. Also the fact that Rek isn't doing as well for the members of Alter Ego to deal with. Kenapa atasnya langsung pelaku kejadian, anjir? Skip, beributkan hal yang itu-itu saja. Mengapa kita saling membenci awal dan kita? Lihat ini di TikTok. Gue bilang, si Rek baik ya, thank you Mi. Oh ini hangat. Gak lihat. Dia bilang, Rek baik banget, selalu nemenin Celi, Fahmi dari dulu. Itu saja mengapa kita saling membenci. Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita baru mencoba memberi waktu pada lo? Dada tada ikiru no wa iya da. Sekai wa zankoku da. Apaan sih? Sore demo jangan giniin Levi-ku. Reaksi bocil ketika abangnya dikata-katain. Mampus lu, dimain adiknya lu.
kenapa? Relax, stop.